sebelum sarapan bosku, sedikit saya akan kasih tengok kondisi keluar hospital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bosku semua dimanapun kalian berada? Semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya, amin. Nah, kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh anak saya. Kebetulan malam tadi baru pindah dari bilik selepas PCR. Sekarang satu bilik dengan saya, jadi alhamdulillah. Sekarang ada kawan anak saya sendiri, itu sebelah sana. Nah, itu paling ujung sendiri. Nah, paling ujung sendiri dekat tepi tandas. Dia pun ada pakai oksigen juga serupa saya. Nah, kebetulan kita juga akan sarapan pada pagi ini. Kebetulan sudah standby. Apa saja menu sarapannya pagi ini? Mari sama-sama kita tengok. Nah, itu ada sop ayam, nasi. Nah, kebetulan anak saya Kiki ada pada yang ujung sekali. Nah, itu dekat tepi tandas. Nah, sebelum sarapan bosku, sedikit saya akan kasih tengok kondisi keluar hospital. Mm-hmm.
itu anak saya sudah mulai makan ya. Harapan. Nah, ini ada menunya apa itu? Nah, ini kita harus makan bosku. Kita harus makan biar cepat baik. Nah, coba lihat bosku. Habis dah. Kandas. Alhamdulillah. Sudah sarapan pagi ini. Sengaja saya paksa habis bosku biar cepat baik. Nah, sekarang tinggal giliran makan obat. Banyak obatnya. Tiap pagi memang biasanya selalunya obatnya agak banyak itu. Nanti tengah hari kurang, petang kurang, pagi yang banyak itu. Alhamdulillah, terima kasih bosku sudah mau temankan kami sarapan pagi ini. Dan alhamdulillah pagi ini sarapan saya pun sudah habis berkat doa-doa bosku semua. Saya dan anak kami Kiki mohon doa restunya senantiasa agar Omis segera sembuh dan baik sebagaimana biasa. Terima kasih bosku. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Apabila tahu sesuatu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.